Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menuju ke Cafe Videohost ya. Alamatnya Jalan Nusa Indah 3, Pontianak. Mari kita menuju ke Cafe Pido. Ini lantai pertamanya ya, dia memiliki 4 lantai. Kita akan menuju ke lantai kedua. Lantai kedua kurang lebih mirip dengan lantai 3, di mana lantai 2 bisa kita pilih posisi duduknya. Kalau lantai 3 itu khusus reservasi mungkin untuk acara dan lain sebagainya. Pada lantai 4, alas rooftopnya itu kombinasi bangkunya, lesehan, dan meja. Kemudian ada tempat sendiri sedikit cantik. Karena siang posisinya agak lumayan panas di lantai 4-nya, akhirnya saya turun ke lantai 2. Kita coba dulu ya rasa es Tropical Sunset, harga Rp17.000. Ini terasa asam, manis, jeruk itu terasa kental di lidah, cuman manisnya terasa juga, jadi agak lumayan segar di lidah kita untuk kita minum di siang hari. Nah, ini namanya Mojitos Lychee, harga Rp14.000. Itu berbeda sedikit dari menu yang sebelumnya, yaitu Tropical Sunset. Kalau ini terasa buah lecinya terasa, kemudian sirup yang ada di dalamnya itu terasa, kemudian tambahannya biji selase ya. Lanjut kita makan hidangan berikutnya, yaitu Chicken Golden Blue. Kita siram terlebih dahulu dengan siraman yang khas dari kafe ini ya. Chicken Golden Blue ini terdiri dari pasta, kemudian chicken katsu, sejenis chicken katsu, cuman perbedaannya itu di dalamnya ada keju serta campuran dari sosis. Rasanya memang begitu menggoda karena ada keju di dalamnya. Nah, ini pastanya ya, itu kita siram dengan ditambah dengan saus tomat atau saus cabe, itu menambah gigitan rasa di lidah. Rasakan sensasi demi sensasi, potongan demi potongan yang kita makan dari menu Chicken Golden Blue ini ya. Karena ada perbedaan dan ciri khas sendiri dari kafe ini.
semua menu yang disajikan akhirnya ludes dalam sekejap oleh saya. Kalau kalian ingin mencoba, coba datang dan cicipi hidangan yang ingin kalian coba. Menu terakhir yaitu es krim, yang mana ada 3 rasa, rasa cheesecake, rasa durian, serta rasa Ferrero. Kalau yang rasa durian itu lumayan kental rasa duriannya, itu seperti kita merasa makan durian asli, bukan hanya sekedar es krim. Mungkin efek saya doyan makan durian, jadi yang paling mendominasi lidah saya yaitu rasa durian yang luar biasa. Dan menu ini sebagai penutup di kafe ini ludes dengan seketika. Jangan lupa subscribe, like, komennya ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.